Sebanyak 4 orang tewas akibat kecelakaan maut di Jalan Raya Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Minggu, 11 Juni 2023, pukul 15 WIB. Mobil pickup Daihatsu Grand Max Nopol N8315EJ yang dikendarai Didik, as rodanya patah kemudian menabrak 3 kendaraan sepeda motor dari arah berlawanan. Akibatnya 4 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka berat. Kasat Lantas Polres Malang, AKP Agnis Juwita Manurung mengatakan, peristiwa ini terjadi pukul 15 WIB. Bermula dari mobil pickup yang dikendarai Didit melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di TKP, pickup mengalami as roda patah depan sebelah kiri lalu oleng ke kanan. Secara bersamaan, dari arah berlawanan melaju 3 kendaraan roda 2. Di antaranya Honda Revo Nopol N4548B dikendarai oleh 3 orang. Kendaraan Revo yang dikemudikan 3 orang ada bapak, ibu, dan anak semua meninggal dunia di TKP. Kecelakaan juga melibatkan motor Yamaha Vino Nopol N3485GA yang dikendarai Nia Istiharoh, 29 tahun, warga Desa Kemiri, Kecamatan Jabon. Korban meninggal dunia di TKP. Kemudian, kendaraan Honda Beat Nopol S4240ST dikendarai oleh Zibni Nur Diana Islami, 25 tahun, warga Desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis. Korban mengalami patah tulang.